Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zafira Nafisa Alia dari SMP IT Al-Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus menyembah dan memperhadapkan pribadi serta wajah kita ke dalam pengabdian kepadanya. Untuk itu, mari kita tunjukkan rasa syukur itu dan meyakinkan bahwa semua ini adalah berkat pemberiannya. Kehebatan Ibnu Sina, Rufaidah Al-Aslamiyah, sampai Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, tidak ada apa-apanya kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan pula kekuatan dan semoga derajat kita diangkat oleh Allah, sang pemilik alam semesta. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, Ramadan berasal dari kata rondo yang artinya panas. Kenapa disebut panas? Karena ketika siang hari, leher ini terasa kering. Karena memang tidak ada air yang larut dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terdapat makna lain, yaitu disebut panas karena ketika kita menggali tanah, ditemukan ada besi yang sudah berkarat, yang sudah lama di dalamnya. Lalu kemudian besi itu kita panaskan di dalam api yang bergejolak. Setelah dia memerah, lalu kita tarik, kita hentakkan ke lantai. Satu kali hentakan, maka akan rontoklah karat-karat itu. Seperti itu kira-kira penggambaran dari bulan ini. Selama 11 bulan, mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat, hati berkarat, semuanya berkarat dengan karat-karat dosa. Lalu kemudian dilepaskan karat-karat itu dengan dipanaskan oleh ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, maksud dan tujuan dari Ramadan adalah untuk pengekangan diri dari keinginan duniawi. Ramadan sering disebut sebagai momentum untuk introspeksi diri. Ibarat komputer, Ramadan adalah proses merestart diri. Restart dapat diartikan sebagai proses memulai kembali yang sebelumnya dimatikan untuk beberapa saat. Proses merestart diri sangatlah penting karena proses merestart diri dapat disebut sebagai metode untuk mengintegrasikan antara software atau rohani dengan hardware atau jasmani supaya dapat terkoneksi dengan baik dan holistik. Hadirin rahimakumullah, puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam dan termaksud ke dalam rukun Islam. Perintah menjalankan puasa tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah, di mana 10 hari pertama adalah pelimpahan rahmat. Kemudian di 10 hari berikutnya adalah fase pengampunan. Dan di 10 hari terakhir adalah fase terbebas dari api neraka. Untuk itu, mari kita manfaatkan setiap detik demi detik di bulan ini yang sangat berharga. Di bulan ini, perbanyaklah untuk beribadah. Setitik tinta menjadi noda, setitik kesalahan menjadi dosa. Bulan Ramadan akan segera tiba, marilah kita lebih tekun dalam beribadah. Sekecil apapun kesalahan, pastilah akan menimbulkan dosa. Salah satu hal yang dapat melunturkan kesalahan tersebut adalah dengan beribadah di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan akan memberikan pahala yang luar biasa dan dapat menghapus dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Hadirin rahimakumullah, salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah dengan hadirnya malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam diturunkannya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini seperti bunga langka yang mekar 1 tahun sekali. Ketika kita mulai mencium aroma harumnya, bunga tersebut menghilang untuk muncul di tahun berikutnya. Sebelum cahaya padam, sebelum hidup kan berakhir, sebelum pintu taubat tertutup, marilah kita maksimalkan bulan Ramadan ini dan jangan sampai kita sia-siakan. Sekian tausiah yang dapat saya berikan. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syurgaku semua, jangan lupa dukung dan tonton video saya dalam rangka Lomba Ramadan Mulia Alfida Virtual dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.